Hello guys, welcome back to my channel bersama Dian si Random People yang senang ngebahas hal-hal yang gak kekinian. Oke guys, kali ini gue bakal bawakan video reaction untuk lagu-lagu hari raya ya. Khususnya lagu-lagu hari raya Malaysia. Jadi kali ini gue menonton video dari Cendrawasih bersama di hari raya ya. Oke, lagu ini durasinya gak begitu panjang ya. Cuman 2 menit sekian ya, gak nyampe 3 menit. Jadi untuk kalian fans dari Cendrawasih, gue udah pernah bikin video reaction untuk mereka. Kalau kalian belum nonton videonya, bisa cek di playlist Malaysian Reaction ya. Atau nanti kalau ada link yang muncul di sini, kalian bisa ketik aja biar bisa langsung ketemu videonya ya. Oke, tanpa banyak cakap lagi, kita langsung dengerin aja ya. Cendrawasih bersama di hari raya. Yuk, cok. Ini musiknya udah enak kan, kayak lagu-lagu hari raya yang happy gitu ya. Hari raya, hari yang mulia. Hari raya, hari yang bahagia. Kampungnya enak banget tuh. Betapa indahnya di hari raya setelah setahun tidak bersama. Berbagai jenis cuaca untuk menjamu selera. Tangan di hulur bersama mengucapkan sejahtera. Ini musiknya udah enak banget, pasti happy ya dengerin lagu hari raya begini, mood booster gitu. Gue suka banget musiknya, enak. Wah, udah selesai ya. Ini ternyata durasinya lebih sebentar dari video ini ya. Tapi menurut gue untuk durasi 2,5 menit ini lagunya worth it banget buat kita denger pas lagi lebaran guys. Karena lagunya sangat asik ya, musiknya itu udah langsung bikin semangat. Lirik lagunya juga memang relatable ke kita gitu ya. Jadi karena lebaran semuanya itu bisa berkumpul ya, setelah sekian lama pada sibuk dengan kerjaan ya, sibuk dengan ya urusannya masing-masing. Terus tiba-tiba lebaran, pada kumpul bareng, itu momen yang benar-benar enak ya. Ya kalau jadi pas selama kita sibuk, terus akhirnya lebaran tiba, semuanya pada silaturahmi, berkumpul bersama, cerita. Itu ditambah lagi kita sambil menyantap makanan khas lebaran ya. Ya ampun, itu the best banget ya. Kalau di Indonesia tuh kita makan ketupat, opor ayam, sambal goreng kentang, sama rendang ya. Kalau di Malaysia bagaimana? Coba gue pengen tahu makanan khas di Malaysia kalau lagi lebaran apa aja ya. Jadi coba tolong komen di bawah. Oke, terima kasih banyak yang udah nonton video reaction ini. I hope you enjoy. Jangan lupa diklik tombol like-nya dan di-subscribe.
Oke guys, jadi segitu aja video reactionnya. Semoga kalian puas sama lebaran kali ini ya, yang balik kampung. Semoga nanti kembali lagi ke rumah dalam keadaan yang sehat dan selamat ya. Amin. Oke guys, so thanks for watching and I will see you soon.